Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Ha, saya harap semua dalam keadaan sihat. Ha, dah sarapan ke belum? Ha, walaupun saya tanya dah sarapan ke belum, ini bukan segmen sarapan sihat. Hari ni, saya sebenarnya nak berkongsi pula tentang menu mudah. Kenapa kita cakap pasal menu mudah ni? Sebab biasanya bila kita cakap tentang menu mudah, banyak yang terlintas dalam fikiran fast food. Makanan proses, makanan segera. Jarang-jarang sekali kan kita kaitkan menu mudah ni dengan makanan seimbang yang penuh dengan nutrisi. Itulah selalunya lah. Inilah yang selalu saya terima aduan-aduan ibu bapa. Aduan gitu. Okey, banyak ibu bapa mengadu pada saya, susahlah nak kita nak sediakan makanan sihat dan seimbang ni. Sebab mengambil masa yang lama. Lepas tu barang-barang dia mahal kan. Kita tak cukuplah keluarkan duit yang lebih untuk mengamalkan diet yang sihat ni. Dan satu lagi, tak sedaplah. Ini biasa. Biasa saya terima sebab masih lagi salah faham tentang konsep makanan sihat dan seimbang. Tak semestinya mahal, tak semestinya tidak sedap. Sebab itulah hari ini saya nak kongsikan dua jenis menu mudah yang seimbang, sedap dan sangat senang nak kita sediakan. Okey? Jadi apa yang kita nak masak hari ini? Okey, kita nak sediakan satu menu dia. Nama dia macam fancy sikit tu, chicken grill with garlic. Nama tu penting tu. Nak nampak dia orang kata menyelerakan, tapi sebenarnya adalah ayam bakar dan juga bawang putih. Sebenarnya senang je nak sediakan. Tak ada memerlukan masa yang begitu lama pun. Okey. Yang kedua, kita nak menyediakan pencuci mulut ataupun kudapan yang mudah disediakan pada petang hari, iaitu ini favorite saya sebenarnya, iaitu aiskrim yogurt buah-buahan. Dah terbayang dah. Okey, saya faham keadaan dan situasi ibu-ibu, ibu bapa di luar sana yang tak sempat nak sediakan menu yang lengkap dan sihat. Kerana ialah sekarang ni kan, lagi-lagi kita masih lagi work from home kan, bekerja dari rumah dengan anak-anak masih lagi PDPR, jadi agak kelam kabut di situ. Tidak sempat untuk menyediakan makanan yang sihat. Sebab itulah hari ini kita nak kongsikan bagaimana sebenarnya dan apa ciri-ciri menu itu, kita boleh katakan menu tu sihat dan juga seimbang. Okey, pasti tak ada dah nak pening-pening apa tu, tak ada dah alasan lagi kan macam mana nak sediakan menu yang seimbang. Tak ada dah alasan untuk saya faham kadang-kadang tu kita nak order online saja kan, sebab itu yang paling mudah, paling senang nak dapat kan. Tapi yang penting, saya selalu tekankan, saya tahu situasi tu memang sukar, tapi cuba sedaya upaya demi masa depan anak-anak kita. Kenapa? Okey, kerana pemakanan yang sihat ni haruslah kita didik dari kecil lagi. Kita tak boleh anggap anak kita tiba-tiba sahaja untuk tukar tabiat makanan mereka bila mereka dewasa kelak. Sebaiknya kita pupuk cara dan tabiat makanan sihat ni sejak dari kecil lagi. Bukan saja kita hanya mengharapkan anak-anak kita makan sihat, tapi kita punlah secara tak langsung perlu menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita. So jangan ke mana-mana, kembali bersama saya selepas ini. Kembali bersama saya, Puan Syaza, pakar nutrisi anda. Okey, hari ni, tadi saya dah berceritakan hari ni segmen kita menu mudah. Jadi saya nak tunjukkanlah salah satu menu mudah yang saya sendiri memang biasa sangat sediakan dekat rumah. Memang boleh katakan seminggu tu mesti adalah buat ni. Sebab sangat senang, tak payah pening kepala. Lagi-lagi kita masak pula dengan air fryer.
apa ramuan kita hari ni. Okey, kita kalau boleh nampak dekat sini, kita ada ayam. Ayam ni besar ni bahagian dada ni. Okey, lepas tu kita ada minyak. Ha, minyak olive oil. Okey, lepas tu kita ada mixed herbs ataupun herba-herba campuran. Dan kita ada bawang putih yang dah dicincang, garam dan juga black pepper dan juga jus lemon. Ha, ni kita punya separuh tu. Apa dia suku-suku separuh? Separuh ialah sayur-sayuran. Saya pilih brokoli. Kenapa saya pilih brokoli? Kejap lagi saya kongsikan. Okey, jadi apa yang kita perlu buat mula-mula? Okey, kat sini kita ada ayam-ayam cukup besar sebenarnya. Kita boleh potong. Okey, kenapa saya pilih bahagian dada? Ha, kenapa saya lap ni? Okey, sebab kita nak pastikan ramuan tu betul-betul serap dalam ayam kita. Okey, that's why saya lap dulu dengan tisu. Okey? Ha, saya dekat depan mata ni, saya pilih ayam bahagian dada kerana ha, dalam banyak-banyak bahagian, ayam dada merupakan antara bahagian yang paling tinggi kandungan protein. Ha, dan paling kurang lemak. Ha, jadi ini boleh orang kata pilihan yang lebih baiklah berbanding dengan bahagian-bahagian lain. Okey, tapi tak ada masalah lah. Tak sentiasa nak pilih bahagian ada kan. Ha, tapi kalau boleh kerapkan. Okey, jadi apa kita perlu buat? Pertama sekali, kita cuba belah sikitlah ayam dada kita supaya bahan perapan yang kita akan letak selepas ini dia lagi mudah diserap. Ha, ikutlah macam mana pun. Tapi bagilah boleh diserap dengan baik. Ha, saya cuba gaulkan garam. Tak banyak pun, tak payah banyak. Secubit je. Okey, kalau boleh perasan, saya gunakan garam bukit. Okey, ini soalan yang biasa saya terimalah. Iaitu tentang garam. Jenis garam. Ha, apa tu, ada yang kata kena pilih garam bukit sebab dia lebih baik daripada garam biasa. Adakah itu betul? Okey. Okey, boleh kita boleh katakanlah kandungan sodium dia agak kurang sedikit, tapi sedikit sangat. Ha, lepas tu kandungan mineral dia pun nak kata lebih pun lebih sikit sangat. Ha, okey. Jadi, pilihlah garam apa-apa sekalipun. Cumanya yang paling penting ialah kita perlu jaga kuantiti garam tu. Ha, sebab apa? Okey, satu hari untuk orang dewasa ataupun remaja hanya perlukan satu sudu teh. Satu sudu teh garam saja. Ha, sikit. Satu hari bukan setiap kali makan. Satu hari sangat sedikit. Ini tak termasuk garam-garam tersembunyi. Ya, yang dalam sos. Ha, sebab itulah kalau perasan hari ni saya tak menggunakan apa-apa sos. Ha, sebab cukup dari bahan-bahan semula jadi ni dah cukup memberikan perisa yang begitu, orang kata begitu serasi lah dengan perapan ayam kita ni. Lepas je kita dah letak garam, kita boleh letak pula bawang putih yang kita cincang. Ini kan, bawang putih ni banyak tau manfaat dia. Kita boleh katakan dia macam natural, okay? Antibiotik. Ha, antibiotik semula jadi. Sangat bagus kalau tengah kita tak berapa nak sihat kan, sesema. Okey, bawang putih ni dapat juga meningkatkan imunisasi badan kita. Next, kita ada black pepper. Arita ni pun bagus tau. Ha, lagi-lagi kalau kita tengah tak sihat, orang kata makanan orang berpantang. Ha, lagi hitam ni untuk panaskan badan macam tu kan. Ha, okey, lepas tu kita ada herba campuran. Kalau jenis memang susahlah nak jumpa dekat kawasan saya, contohnya boleh gantikan dengan serai, ha, limau purut. Okey, tak ada masalah, ikut kreativiti masing-masing. Ha, lepas tu kita lumurkan dia. Okey. Ah, lupa nak cakap. Ha, lupa pula nak cakap. Saya ni gunakan minyak olive oil. Ha, so ada yang tanya saya, memang perlu ke kalau nak sihat ni makan minyak zaitun? Sebenarnya minyak zaitun ni memang antara boleh kata kategori minyak yang paling sihat di dunia. Yes, sebab dia sangat tinggi dengan lemak tidak tepu, mono. Ha, kalau dekat dalam English ialah mono unsaturated fat. Ha, tapi tak semestinya minyak kelapa sawit tu
orang kata tak sihat, jangan salah anggap. Okey, minyak kelapa sawit pun sihat. Cuma apa tu, dia lebih sesuai untuk menggoreng. Okey. Minyak kelapa sawit pun ada kandungan lemak yang baik. Jangan salah anggap, tak ada masalah. Yang penting ialah penggunaan. Berapa banyak kita guna tu. Kalau lah goreng tu, walaupun contoh goreng dengan olive oil ke, kan, walaupun goreng dengan olive oil, tetap tak menyihatkan kalau kita dah mengambil lebih daripada keperluan harian kita. Okey, lepas tu last sekali, kita akan letak pula perahan lemon kita. Kadang-kadang kan, saya bukan guna lemon je tau. Saya guna juga cuka apple. Pernah dengar cuka apple? Apple cider, okey. Cuka apple pun boleh gantikan lemon. Sebab ramai juga yang mengambil cuka apple macam tu sahaja. Sebenarnya kita boleh juga jadikan bahan perapan. Cuka apple antara sumber probiotik juga tau. Yang kita boleh dapat daripada makanan tu sendirilah. Okey, jadi tanpa membuang masa, okey, kita masak ayam kita. Kan senang je, sekejap je. Saya baby tu yang panjang tu. Sebenarnya sekejap je, letak-letak dah siap dah. Okey, jadi kita masukkan kita punya ayam tadi ke dalam air fryer. Okey, lepas tu ini bergantung kepada air fryer masing-masing lah. Okey, 180 dan siap. Kita boleh pula air fryer kita punya sayur, iaitu brokoli. Okey, kenapa saya pilih brokoli? Brokoli ni boleh air fryer, boleh steam, ikut cita rasa masing-masing. Kalau nak senang, terus air fryer je lah. Okey, brokoli ni adalah sejenis, okey, adalah sejenis sayur-sayuran cruciferous. Apa benda tu kan? Okey, sayuran cruciferous ni adalah sejenis kumpulan sayuran yang sangat tinggi dengan antioksidan. Pernah saya ada cakap dalam episod lepas tentang antioksidan kan? Okey, antioksidan sangat penting untuk melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keradangan seperti kanser. Bukan setakat tu saja. Okey, sayuran cruciferous ni macam brokoli, pak choy, apa lagi, kobis. Okey, ini adalah jenis sayuran cruciferous juga sangat tinggi dengan vitamin B, vitamin K. Kalau brokoli ni, vitamin C sekali. Sebenarnya kita boleh masukkan saja sayur ni bersama dengan ayam ni, masuk sekali. Tapi kalau asingkan lagi baiklah. Okey, kita masukkan sekali tapi kita kena keluarkan awal. Kita kena keluarkan awal sebab sayuran ni dia tak perlu nak masak lama macam ayam. Kan, nak sekejap saja. Cumanya kalau kita lama takut dia terlampau layu dan dia akan menjejaskan vitamin B dalam sayuran tersebut. Agak-agak dalam 3-4 minit tu kita boleh buka dan buat keluar sayur brokoli tadi dan ayam tu kita boleh teruskan masak. Okey, kita dah pun siap hidangkan menu utama kita. Nampak tak? Jadi cukup lengkaplah hidangan tengah hari ini kan. Tak semestinya ada brokoli je tau. Ikut masing-masing punya selera lah. Ada yang suka carrot, ada yang suka tomato. Bolehlah warna-warni sikit kan. Menarik sikit untuk anak-anak kita makan. Tak ada masalah. Asalkan anak kita nak makan sayuran tersebut. Jadi jangan pergi ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syaza, pakar nutrisi anda. Kita sekarang ni dalam segmen menu mudah. Sekarang ni, okay, saya nak tunjukkan pula macam mana kita nak sediakan pencuci mulut yang sihat dan sedap dan mudah. Betul ke sihat? Macam manalah dessert tu kita boleh katakan sihat? Okey, boleh sebenarnya, tak ada yang mustahil kalau kita tahu dan fahami konsep nutrisi. Okey, so hari ni saya nak sediakan aiskrim pisang bersama dengan yogurt. Memanglah selalu saya sebut yogurt aiskrim je lah, senang. Okey, kita dekat sini ada ni bahan-bahan dia. Okey, pertama sekali kita kena sediakan pisang yang dah dibekukan. Sebab inilah kita punya
bahan utama. Kenapa kena bekukan? Sebab inilah kita nak dapatkan tekstur aiskrim tu. Jadi kita perlu bekukan terlebih dahulu. Tapi pastikan janganlah bekukan terus dengan kulit-kulit eh. Sebab nanti susah kita nak apa tu kupas kulit dia bila dia dah dalam keadaan beku. Jadi kita kupas siap-siap dahulu, kita potong hiris dan baru bekukan. Okey, kemudian dah nama pun aiskrim yogurt, kita ada yogurt. Okey, yogurt ni lah saya selalu nasihatkanlah untuk ibu-ibu biasanya cuba ajar anak-anak kita makan yogurt. Okey, sebab yogurt ni sangat berkhasiat kerana dia tinggi dengan protein, dia tinggi dengan kandungan probiotik. Apa benda probiotik tu? Okey, probiotik ni adalah sejenis bakteria baik yang sangat kita perlukan untuk sistem penghadaman kita. Prebiotik pula makanan kepada probiotik ini. So, dua-dua kita perlukan dalam diet harian untuk memastikan sistem penghadaman kita berjalan dengan lancar setiap pagi. Okey, sebab itulah antara jenis prebiotik, makanan kepada probiotik ialah buah-buahan, sayur-sayuran. Itulah antara contoh prebiotik. Probiotik macam yogurt, apa lagi? Apa tempoyak, kimchi. Senang ceritalah kan, makanan yang diperap. Kalau ada anak-anak yang kiranya ada masalah penghadaman, hidangkan dia dengan dessert ni. Bukan setakat sedap tapi juga membantu meningkatkan kualiti dia punya sistem penghadaman. Okey, lepas tu kita ada madu. Okey, mungkin ada yang macam, tak apa ke makan madu? Ataupun madu boleh ke makan banyak-banyak? Okey. Sebenarnya madu ni walaupun kita tahu dia lebih baiklah, pilihan lebih baik daripada gula kerana dia mengandungi beberapa nutrisi dan juga dia kita boleh panggil natural antibiotic ataupun antibiotic semula jadi yang boleh meningkatkan imun sistem kita. Itulah beza. Kalau gula dia hanyalah orang kata kalori kosong. Dia tak ada apa-apa nutrisi lain. Dia hanya memberi kalori dan tenaga sahaja. Berbeza dengan madu. Tapi walaupun madu ni baik, dia tetap kategori dalam kategori gula. Jadi tak boleh ambil banyak-banyak. Satu hari dalam 1 hingga 2 sudu besar dah pun mencukupi. Yang ni kita akan sediakan sedikit orang kata topping untuk kita punya aiskrim nanti, iaitu kekacang dan juga sedikit hirisan strawberry. Okey, sebelum kita punya pisang ni cair, tak beku kan tak jadi aiskrim kita. Okay, so kita jom kita buat. Okey, so kita masukkan. Dia pun dah cair tadi sebenarnya. Okey, dalam ni 2 biji pisang saya gunakan. Kalau lah contohnya kan, macam tak jadi je aiskrim punya texture ni, kita boleh bekukan lepas kita blend, dia akan jadi sebenarnya texture dia tu. Okey, ini saya letak dalam 3 sudu yogurt. Kalau nak letak lebih pun boleh. Dan kita letak madu. Kan senang, 3 ingredient je sebenarnya. 3 bahan saja sebenarnya kita perlukan. Okey. Alright. Lepas tu kita blend. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok jadi ke tidak aiskrim kita ni. Okey. Okey, jadi dah siap kita punya aiskrim. Jom kita tengok sama ada jadi ke tidak. Sebab dia kena sebenarnya kena betul-betul beku tau. Apa tu pisang tu tadi untuk pastikan tekstur dia jadi macam aiskrim. Tapi kita tengok ni dah boleh lah dia jadi sikit. Ya Allah sedapnya. Ni memang favourite saya sebenarnya. Okey. Ini boleh makan untuk 2 orang tau. Dah jadi kita punya aiskrim. Lepas tu kita tabur sikit topping. Kita tabur sikit topping kita. Saya letak strawberry sikit. Dan saya letak ke kacang sedikit. Okey, kena one thing pasal kacang ni. Okey, kacang ni sangat baik untuk
yalah, overall lah untuk kesihatan menyeluruh, okay? Sebab dia sangat tinggi dengan kandungan lemak yang baik. Ha, lepas tu kita gabungkan pula dengan pisang yang kaya dengan potasium, dengan manganis, okay, dan vitamin C. Okay, kita boleh katakan ini salah satu pencuci mulut yang terbaik untuk sistem penghadaman. Ha, sebab dia ada kesemua kandungan nutrisi. Okay, jadi siaplah sudah kita punya dua jenis menu mudah pada hari ini, iaitu chicken grill bersama dengan grill brokoli dan juga nasi. Ha, cukup suku-suku separuh. Ha, dan kedua, kita ada kita punya dessert pencuci mulut yang sesuai kita hidangkan petang-petang, kan? Dan lagi tengah cuaca panas ni, sedap betul. Lepas ni, tak ada alasan lagi untuk tidak mengamalkan gaya hidup sihat ataupun pemakanan yang sihat. Okey, jangan lupa untuk bersama saya sekali lagi pada minggu hadapan. Ha, dan jika nak lagi tips-tips harian tentang pemakanan sihat dan gaya hidup sihat, jangan lupa follow saya di Facebook dan Instagram Syaza Nutritionist. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.